Setelah ditangkap, kepolisian melakukan tes urin terhadap Ammar Zoni yang ditangkap lagi atas kasus penyalahgunaan narkotika. Hasilnya, Ammar Zoni dinyatakan positif mengonsumsi ganja dan sabu. Hal itu disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes M. Syahdudi pada Rabu, 13 Desember 2023. Diketahui Ammar Zoni ditangkap polisi di sebuah apartemen di kawasan BSD, Tangerang Selatan pada Selasa, 12 Desember 2023, malam. Kasatres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Indrawiyani Panjioga menambahkan, polisi menyita barang bukti berupa ganja dan sabu. Saat ditangkap Ammar Zoni tak mengelak dan kooperatif. Kepolisian mengatakan, Ammar Zoni telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Artis Aziz kami amankan tadi malam di wilayah Serpong, Tangerang Selatan di sebuah apartemen. Dan kami amankan beberapa, ada dua jenis narkotika yang terdapat di apartemen tersebut. Dan sekarang kami sedang melakukan pemeriksaan untuk mengejar pemasok barang yang atau penyedia barang terhadap artis Zeti. Barang buktinya ganja dengan sabu. Dan apartemennya punya siapa? Sedang dilakukan pemeriksaan. Berapa orang Satu orang. Masih AZ, untuk pemasoknya sedang kita kejar. Sedang sadar, jadi sedang ada di lobi apartemen, lalu kita menarik penangkapan, dan di kamarnya AZ ini kita temukan beberapa narkotika jenis sabu dan ganja. Berdasarkan sendiri berapa? Berapa dan untuk ketiga kalinya ini? Ini masih dari lakukan pemeriksaan lah. Dan itu perlawanan tempat kediaman tidak ada perlawanan yang bersangkutan kooperatif. Kediaman Ammar sabunya berapa, ganjanya berapa? Ada 4 paket sabu dan 1 paket kecil ganja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.